makasih banyak ya udah bantuin saya tadi ngadepin bapak-bapak yang galak. Ya udah, tapi lain kali ingat ya, harus mendahulukan orderan customer. Karena kan karakter customer beda-beda. Supaya nantinya enggak kejadian lagi masalah-masalah kayak gini, ya. Iya, Mbak. Mbak Prima. Apa lagi? Mbak Prima kok bisa tenang ya ngadepin masalah kayak begini? Iyalah, makanya saya jadi bos kamu. Atau kamu mau gantiin saya? Enggak. Saya aja udah cukup. Yaudah. Mbak Prima. Apa? Makasih banyak ya. Sama-sama. Ya? Saya gak manggil. Apa kabar anak-anak? Baik! Om Badut, mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Om Badut, Mas Budi. Satu lagi, Om Badut bawa teman. Tara! Kenalin diri, saya. Sama siapa? Anak-anak. Hai. Apa kabar? Baik. Nama Om. Maaf ya. Bersin Om Badutnya. Mas Ganteng, aku boleh selfie gak? Hah? Boleh, Mas Ganteng. Aku boleh selfie? Boleh. Ayo, boleh. Ayo, boleh. Ya, ya, boleh gantian. Gantian ya, Bu ya. Halo Mi. Nanti siang ajak teman-teman driver Okejek makan di sini ya. Apa Mi? Suaranya nggak jelas. Ih, kok suara papi hilang-hilang sih? Siapa yang hilang? Tahu ah, ngomong sama papi itu susah ya. Pokoknya gini, nanti siang ajak teman-teman papi driver Okejek makan di sini. Kalau perlu ajak artis. Hah? Makan gratis? Tumben Mami baik banget ngajak makan gratis. Terima kasih, Mas. Ini Mas. Ini buat Mas. Tapi maaf, cuma segini Mas. Tolong diambil ya. Nggak usah Mas, saya kan niatnya bantuin. Mas cukup bayar 30.000 aja ongkos yang tadi. Ya wis ya. Iya. Ini ongkos yang Mas bilang 30.000. Iya, saya terima ya. Satu lagi Mas, apa? Anggap saja ini kenang-kenangan dari saya Mas. Buat saya nih? Iya Mas. Sih. Shoot ya. Halo Nak, gabung ya? Gak salah tuh Nak. Cabenya banyak banget. Enggak, emang segini gue biasanya kalau makan. Gak enak justru lah. Hello. Ngapain sih? Ya ampun pakai lipstik gitu. Sini, gue bersihin. Lipstik. Astaga, yang merah-merah. Itu tadi gue dapat penumpang dia tuh apa namanya pekerjaannya Badut lagi mau mentas di acara ulang tahun anak-anak tapi partnernya nggak datang jadi gue bantuin jadi Badut. Jadi Badut.
Lucu banget. Guys, kalian udah pesen makan belum? Kenapa nih? Mas Pur mau traktir ya? Tumben. Nah, mumpung tumben, ayo makan di rumahku gratis. Bisa makan? Mawar, istriku buka warung nasi. Wah, kece. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Ayo, guys. Ayo, wey. Makan gratis di tempatku. Yo. Nah, ayo. Sorry, mual. Baru mau makan. Ya ampun. Ayo, Mbak Asna, mumpung istriku kilaf loh. Kamu udah bayar. Dan kakek aja ya. Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu. Oke, Jack? Oke, Pak. Bapak Dono ya? Iya, nama saya Pak Dono, Pak. Oke, Pak. Oke. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Boleh nggak kalau saya yang bawa motornya? Oh, iya ya nggak? Oh, tapi yang megang telurnya siapa? Boy, yang megang telurnya yang banyak lah. Masa saya nyetir sama pegang telur? Oh, berat juga ya. Iya. Ya udah deh, ya. Gimana? Ya, sebenarnya saya aja juga enggak apa-apa. Wah, enggak, Mbak, saya yang di depan saya takut kalau diwonceng sama cewek. Silakan, Mbak. Iya, sebentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Itu berat itu telurnya itu, Pak. Maaf, boleh taruh di sini dulu telurnya, Pak. Mbaknya itu bawa telur harus hati-hati ya, kalau sampai pecah satu saya rugi saya, Pak. Ya, makanya itu mendingan saya aja yang bawa, Bapak yang megang telur. Ya, makanya hati-hati itu bawa pelan-pelan ya. Nih, Mas Eno. Mbak Seli. Makasih. Wah, Mbak Mawar selamat ya. Semoga sukses warungnya. Nih. Dan juga biar cepat. Cepat apa? Cepat habis masakannya. Darus. Duduk. Makan terus ya. Biar gemuk. Terus cobain ini. Enak banget. Makanannya tuh kayak udah mau habis deh. Tapi mendingan ke warung Mang Dodo ya. Ngapain, Mi? Beli makanan. Makanan yang enak-enak. Ya? Ya, wis. Makan. Ngapain kemari? Kalau ke warung makan itu mau makan apa beli makan? Kamu sudah buka warung. Kok beli di sini? Buat makan kucing. Sekarang bungkuskan ayam, ikan, dan sayur. Kucingnya suka sayuran ya? Ya, terserah pemiliknya.